Gimana, banyak pendapatan? Alhamdulillah ada peningkatannya, Pak. Gimana, mau kesan-kesannya apa harapannya buat MTQ, Bang? Semoga, pokoknya MTQ ini buat berkah bagi kita, Pak. Pastinya, ya kan? Iya. Harapan damai, Bang, ya? Harapan damai pasti, dong. Yang pasti maju-maju semulu, Pak. Semoga dengan dibukanya acara MTQ di Simulu bisa menjadi lebih baik Simulu ke depannya. Berjualan di acara MTQ ini saja saya sudah cukup bangga, karena musabakah Provinsi Aceh bisa dilaksanakan di Simulu. Untuk Gubernur Aceh, terima kasih sudah mempercayai Simulu karena sudah membuka acara MTQ Aceh di Kabupaten Simulu. Terima kasih Bapak Gubernur. Pertama, nggak pernah sampai ke Simulu. Ini perdana. Iya. Pertama kali. Apa harapannya ke depannya? Insya Allah juara satu. Alba. Untuk Simulu sendiri apa? Simulu, kotanya bagus, indah, nyaman, dan aman. Senang nggak ikut MTQ? Senang lah. Kenapa? Senang. Udah gitu aja? Udah. Oke, makasih Bang. Masih, ya. Iya. Amin. Kakak apa nih? Semoga semua orang di luar sana makin tahu bahwasanya Simulu itu bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Walaupun di pulau, insya Allah kami tetap bisa untuk berpartisipasi sama orang Aceh. Ya, tambah sejahtera nih. Ya. Lebih ditingkatkan lagi, ya kan, supaya pendapatan masyarakat pun, ya kan, lebih meningkat. Sukses tentunya. Mudah-mudahan Simulu juara umum MTQ. Ya. Ramai masyarakat yang hadir pada acara ini, kan. Jadi tetap semangat di lapangan. Kita lihat makin lancar di jalan, kan. Iya. Aman terkendali pada malam hari ini. Masyarakatnya? Alhamdulillah keamanan di sini mungkin tidak terlalu anarkis, Pak, ya. Iya. Alhamdulillah pengamanannya baik. Pesan Ibu buat masyarakat untuk jaga keamanan gimana, Bu? Untuk masyarakat Kabupaten Simulu dan keseluruhannya, meskipun dari Sabang sampai dengan Banda Aceh, untuk seluruhnya menjaga keamanan dan jaga keselamatan dan keselamatan.